Kita asingkan dulu. Tak apa. Mulanya kita nak bentang kapan? Bentang kapan? Bentang kapan tu. Okey. Boleh ambil gambar satu ni. Okey. Ni kapan 3 lai. 1 2 3. 3 lai kapan? 1 lai kain kemban. Satu lai kain apa? Tudung eh. Kain tudung, kemban. Dan 3 lai kain sarung tangan. Ni je bawa dia. Tali mana tadi? Ha, tali. 5 utas tali. Tawel dan juga kain untuk alas jenazah. Sini. Dah mula ke bang? Dah mula? Oh dah. Ada orang ke tu? Amboi. Sekarang ni kita sedang buat penggambaran untuk projek buku SPJ Malaysia, yang mana saya akan terangkan tentang barang-barang dan juga cara kita nak bentang kafan, saiz dan sebagainya. InsyaAllah boleh bang? Okey. Okey, mula sekali nak bentang kapan. Okey, kita alihkan dulu. Okey, ni 3 helai kain kafan, 1 helai kain apa tadi? Kemban, kain tudung dan juga 3 helai kain untuk lapik tangan. Towel dengan juga kain hijau ni pengganti kain batik. Biasanya orang tanya mana kain batik waktu nak uruskan mayat kan? Ha, jadi dalam set kain kafan SPJ Malaysia ni kita dah siapkan sekali dah tawel dengan kain ni, senang. Tali 5 utas, 5 helai tali. Okey. Jadi sebaiknya sebelum kita nak ni, okey, belum buka ni. Sebelum kita nak bentang kain kafan, sebaiknya kita bentang satu kain dulu. Ha, ambil satu lagi kain. Ada kain hijau. Kita ambil dulu. Kita lapik. Dalam set ni kita bagi 2 helai kain. Kita bentang dulu kain. Buat lapik. Okey. Tunjuk setiap satu-satu. Okey, bentang kain ni dulu. Okey. Kemudian bentang tali. Okey, kita buat kepala kat sini. Tali ni sama panjang. Ada 5 helai. Okey, satu kat bahagian kepala. Kemudian bahagian tangan, dada dia, bahagian pinggang, bahagian lutut dan juga bahagian hujung kaki dia. Okey, dah ada 5 utas tali. Okey, baik kepala. 5 utas tali. Okey, baik. Oh tak. Ha. Okey, kemudian kain sehelai. Okay, kain ni ukuran 2.5 meter. Standard dewasa. Dalam set ni memang dah siap potong dah. Bidang 60. Nanti saya akan terangkan. Okay, pegang ujung-ujung. Ni bidang 60. Okay. Okay, buka. Terus kita bentang. Lebihkan sikit. Maknanya lebihkan sini dengan lebihkan situ. Okay, ni lapisan yang pertama. Okay, terus lapisan kedua. Tak payah buat apa-apa, tak payah tabur cendana kau barus. Buat lapisan yang kedua terus. Anah, bentar. Lapisan yang kedua. Okay. Dia ada dua kaedah saya nak tunjuk kat sini. Okay. Kemudian lapisan yang ketiga. Bang, plastik ada ke? Dalam tak ada?
Ada? Okey, alhamdulillah. Ini standby. Okey, lapisan yang ketiga. Kalau ikutkan sunnah, ini je kain dia. Tiga helai kain dia. Rasulullah dulu dikafankan dengan tiga helai kain dia. Tak ada jubah, tak ada serban. Ni je. Ya. Cuma Rasulullah jasadnya tu dengan pakaian dia sekali. Maknanya dah siap baju kafan dah. Jadi itu pun juga jadi sunnah kepada kita nak buat baju untuk jenazah pun boleh juga. Okey. Normal jenazah macam ni pun cukup dah. Tiga helai kain, letak jenazah, terus kafan. Jaga aurat dia lah. Okey, baik, kita tunjuk cara kalau misalnya kata jenazah kritikal. Okey. Kain yang atas kali ni kita ambil dulu. Okey, pegang dulu. Dua helai kain, ambil plastik. Ni untuk kalau kes HIV, kes jenazah bleeding, pendarahan banyak, postmortem ke, accident ke, hancur ke apa ke. Letak plastik atas dia ni. Yang sama saiz dengan ukuran kain kapan ni. Tengok pada keadaan mayat lah. Kalau mayat dia tu hancur atau badan, reput, inilah dia. Tapi kalau mayat tu postmortem, kepala dengan dada saja, maka daripada kepala sampai pinggang sajalah plastik. Kalau misal kata bahagian punggung dia je yang ada luka, maka daripada pinggang sampai ke lutut lah plastik. Maknanya plastik ni ikut pada keadaan mayat tu. Mana nak cari plastik ni? Hardway. Kan? Ni plastik biasa orang buat lapik untuk cat ceiling. Kan? Dia buat lapik. Ni ada dia. Ataupun plastik shell out. ni juga shell out kan. Jadi ingat-ingatlah kalau ke shell out tu. Okey. Lepas tu dah letak yang ni, baru kita letak yang ketiga tadi. Macam ni keadaan dia. Boleh tunjuk mana, lipat sikit kot, tunjuk kat dia. Tu plastik. Okey. Sebab apa? Kenapa tak letak plastik atas sekali? Sebab mayat ni bila dah mandi, badan dia lembab-lembab. Kalau kita letak atas plastik terus, tarik plastik tu dia mungkin mudah terkoyak sebab dia melekat plastik tu. Jadi bila kita letak mayat atas kain, kain tu dah tutup badan mayat, baru plastik, jadi dia tegang sikit. Maknanya tidaklah terkoyak, ya. Okey, baik. Bila Ustaz cakap boleh sunnah buat baju tu, maknanya baju tu boleh berjahit ke apa macam mana? Taklah berjahit. Maknanya nanti kita tunjuk cara nak buat baju pula. Okey. Baik. Ini kaedah kalau mayat tu reput ataupun ada masalah. Ni je cara dia. Dua helai kain kat bawah, plastik, selai kain kat atas. Settle. Okey, baik. Kita keluarkan plastik ni dulu. Okey. Kaedah yang selanjutnya, ni baru saya tunjuk kaedah cara nak buat baju. Ni sesuai untuk lelaki dengan perempuan. Ya. Sama je. Dua helai kain standard ni. Kain yang ketiga ni kita buat baju. Macam mana cara dia? Ukuran yang sama macam kain ni juga, 2.5 meter. Kelipat dua. Kain bidang 60. Kita lipat dua dulu, atau jadi dulu. Biar dia ambil gambar dulu. Sekejap. Ni. Buat samakan. Boleh? Okey, ni dulu. Kain macam ni. Okey, bang? Okey. Kemudian, kita lipat lagi dua. Maknanya lipat empat lah. Ni dua. Ni dua. Lipat lagi dua. Lepas tu. Macam ni. Okey. Lipat lagi dua. Pula tu. Okey, ni sikit. Panjang sikit. Panjang sikit. Jadi yang ni buang. Buang. Okey. Mana lipat dua? Mana lipat empat? Jadi kita ada, okey, letak dulu. Lepas kan? Okey. Dia ada dua bucu. Bucu yang tertutup ni dengan bucu yang terbuka ni. Okey, baik. Mana dia? Oh, terdekat sini. Gunting, bang? Okey. Kita ambil ni. Okey. Bucu yang atas ni, kita guntingkan. Ha, ni. Bentuk U. U ke, bentuk curve ke, ikutlah. Yang tertutup lah. Ini macam tak makan je. Okey. Kita ambil. Macam ni je. Macam orang nak buat baju. Cuba kalau buka. Okey. Dah kecil je. Macam nak masuk kepala. Kita gunting kat bahagian atas ni. Dia ada dua side kan. Depan belakang. Jangan gunting dua-dua. Gunting ni. Di antara dia ni. Tengah-tengah ni. Okey, kita gunting. Sikit je. Gunting sikit, nak koyak terus boleh.
buat collar dia. Maka dia jadi macam ni. Okey, mai try. Cuba, mai try. Ha, nampak. Ni baju ni free size, semua orang boleh pakai. Cantik eh baju ni. Ha. Nampak. Buat kembang sikit kan? Inilah standard baju kelawar. Kembang mana? Ha. Kalau kepala dia tak muat nak masuk, kita gunting lagi kat bawah ni. Bagi dia teruskan buka. Okey, tangan balik. Okey. Kemudian kita dah gunting ni, okay, ambil kapas satu. Bawah. Okey, ni lah. Kita buka kapas dulu sebelum nak bentang ni, pegang dulu. Sebelum nak bentang ni, kita bentang kapas dulu. Okey. Ni kapas. Okey. Caranya tak payah gunting-gunting. Biasa orang nak gunting selai-selai-selai, tak payah. Kita buka bahagian ni. Saya suka jenis kapas macam ni. Dia lembut. Ada jenis tak melekat, tak berbulu. Yang satu lagi tu kita tengok berbulu eh. Tarik macam ni. Senang. Pegang yang ketah ni kat atas. Okey, kita selak ke bawah ni. Ha. Okey, angkat jap. Okey, jangan letak kat ujung macam ni. Ni kepala dia nak ikat, nak bunjut. Okey, macam ni. Kita buat huruf T. Pegang tangan macam ni je. Buat tangan macam ni. Siat je. Ha. Buat macam ni. Ha. Tarik sampai kat pinggang dia. Macam ni. Ha, macam tu. Mudah. Okey. Baik. Macam ni je. Kalau nak lebar lagi, buat dua. Kalau badan dia besar. Badan dia besar macam ni. Kalau ada plastik di bawah lagi. Maknanya plastik kat bawah tadi lah. Oh, plastik tu lah. Ni kira dah tiga lah ni. Asal tak? Oh, kalau ada plastik? Ha. Ha, bawah ni. Bawah ni. Bawah kapas. Ni plastik dulu, lepas ha. Ni ni. Yes, yang ni. Lepas tu bawah yang kain tadi. Okey. Okay. Kalau badan mayat besar macam mana? Ha, besar pula badan dia kan? Ni bidang 60. Kita, kain kita setakat bidang 60 je, mana ada bidang 90 kan? Ha, jadi macam mana nak buat? Kita buat bersilang. Okey. Ini satu. Okey, baik. Yang kain ni kita lebarkan ke sana. Okey, cuba pegang. Okey. Okey, tahan kejap eh. Okey. Dia kena sengit ke sana sikit. Maknanya yang ni bawah bawah satu, kemudian yang kedua ni kita sengitkan ke sana sikit. Maknanya lebihkan ke kanan sikit. Yang ketiga ni kita lebih ke kiri sikit. Ha, tak payah buat bajulah. Tiga sikit. Ha. Kalau nak buat baju pun boleh. Maknanya kita buat bersilang macam ni. Kita tarik ke tengah sikit. Okey. Angkat jap. Angkat. Kita angkat pula hijau ni. Okey. Tarik ke akhir. Okay. Ni ni. Bawa ke tengah. Macam ni. Dia akan lebar macam ni. Maknanya, buat baju, mayat dia tutup. Lepas tu yang ni dia akan tutup dulu. Maka bila mayat tu besar, dia tengah dia masih nampak. Tapi dalam dah ada baju. Jadi tutup lah. Nanti kita akan tunjuk macam mana cara nak elak-elak apa, nak menutup mayat yang besar nanti. Okey, kita kemaskan balik. Samakan balik. Okey, samakan. Okey, dah. Kita okay, tu yang ujung tu. Tegangkan dia. Okey, letak. Okey, ni bawah ni kembung ni. Tak sama. Okey, ni jauh berlipat. Dah. Okey. Baik. Ni pun boleh. Okey. Jadi saya buat untuk jenazah yang normal dulu. Maknanya satu kain cukup, satu kapas cukup. Okey. Ha. Baik. Di sini kita akan bentang segala jenis bahan tadi. Ni, serbuk cendana. Okey. Taburkan serbuk cendana secukup rasa. nampak? Tabur je lah. Tabur saja. Banyak pun boleh. Sebanyak yang boleh. Selagi ada. Okey, ni cendana. Serbuk cendana. Kemudian, kalau nak guna ni. Kaparos. Dia asalnya cube yang belum ditumbuk. Lepas tu kita kena tumbuk bagi hancur. Baru kita taburkan dekat atas ni. Tabur saja. Kan? Sam kan? Secukup rasa kita. Okey, baik. Kemudian bahan-bahan ni kita buat dua cukup.
Kalau ada orang nak tambah lain pun boleh. Daun bidara ke, dia nak letak apa-apa saja, air mawar nak renjis ke apa, terpulang. Itu masing-masing punya style. Okey, baik. Baru kita bentang kain yang baju tadi. Cara je macam mana? Yang bucu ni atas. Pegang. Okey, kita buka. Okey. Okay. Ambil ujung. Kepalanya lubat kita buat kat sini. Okey, dia jadi macam ni. Masih kain yang bilang 60. Cuba angkat yang ujung. Biar gigi dia nampak kamera. Okey. Ha. Jadi bila jenazah tu diletakkan, dia akan tutup awning tu macam tu. Ha. Baik, ini kaedah sesuai untuk lelaki dan perempuan. Okey, kita lipat dulu. Lipat supaya dia tidak jatuh ke bawah. Lipat. Macam ni. Ha, supaya dia tidak berjela lah kat bawah tu. Okey, macam ni. Okey, saya kemaskan. Okey, lipat lagi. Macam ni. Okey, tekan sikit. Kemaskan. Ha, nanti kepala nak tak sini. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Baik. Kemudian selesai untuk penyediaan kain kafan. Ha, baru kita mandikan jenazah. Okey, tolak ke sana sikit. Buka balik kaki. Mana model kita? Okey, ready eh? Ha, okey, insya-Allah. Baik. Tunggu. Okey. Ini dah clear layer ketiga lah ni. Ah, ketiga lah ni. Maknanya sekarang ni kita ada 3 lapis kain je. Okey. 2 lapis dengan 1 lapis yang kita buat baju. Okey. 1 lapis 2.5 meter kali 3 7.5 meter. Maknanya tu sajalah takat kita. 7.5 meter kain saja permulaan ni. Okey. Sini kita nak pusing mana bang? Tarik je. Pas balik kat sana. Okey, baik. Nak okey. Dah tidur je lah. Ha, jangan tidur terus. Bang, mana kontrol aircon ambil? Kontrol aircon atas. Ni belum kena air lagi ni. Tu yang saya kalau buat praktikal saya tak suka mandikan mayat. Menggigil. 16. 16 kecil sikit, tinggi sikit. Apa dia tak mandi lagi begini ni? Dah standby eh. Bagi dia naik sikit. Tadi yang auto. Bagi dia naik sikit. Ha, baru tak terasa sangat. Okey. Dah. Okey. Baju dia kena buka. Buka. Oh, tak rasa. Nak buka? Boleh? Boleh buka. Ha, boleh. Boleh? Sejuk. Kau menyusut tulang. Gigi lah. Boleh? Tak apa. Dia panas balik dalam kubur nanti. Yelah kena kumi kan? Okey. Okey, baik. Aurat si mati ni kita kena jaga. Ya. Yeah? Okey, saya lupa pula pemakaian saya. Ambil saya punya apron, glove dengan mask. Okey, tukang mandi mayat ni dia kena pakai sebaik mungkin. Ha, tangan kat sarung tangan ni kalau pakai sising-sising. Selengan. Yang kat luar tak nampak ke? Abang kat luar tu. Ha, nak tengok boleh. Okey. Kita pakai apron dulu. Pakai apron. Duduk mana? Bangi. Bangi eh? Tak, Ampang. Rumah Ampang kat ofis. Ofis kat mana? Bangi. Rumah kat Ampang. Oh, senanglah. Kubur yang terdekat kat Ampang kat mana? Bawah. UK berana? Kosas? Kat dengan teratai tu. Oh, kat teratai tu? Satu yang baru. UK Indah? UK berana? Pantai Rantai yang baru. Pantai Rantai yang baru. Oh, ada baru ke kubur? Kuat teramangsa bukan? Begitu kan. Di sebelah teras baru. Hmm. Gitu. Okey. Ni apron.
Kemudian emas topeng. Cara pemakaian dia tu kita nak tahu. Satu. Okey, yang besi ni kat atas. Okey. Okey. Tarik ke sini. Tarik ke bawah. Cuba dia usik. Tarik ke bawah ni. Usik ujung ni ada besi. Kalau tidak akan tak tutup, nak berdebu, spek mata. Kan? Tekan kat hidung. Okey. Oh, betul. Tekan eh. Alamak kantoi. Mana boleh ni? Alamak ai. Alah, tertarik tu. Mana mani mayat minum air kata sikit. Pakai sarung tangan. Glove. Kalau jenazah yang ada risiko HIV AIDS, kita pakai double. Sarung tangan ni. Sarung tangan ni bukan sebab kita jijik kat mayat, tapi sebabkan faktor keselamatan, kebersihan. Takut mayat ni ada kuman ke jangkitan ke, kurang-kurang kita ni ada safety lah. Okay. Kalau pakai jam, tutup jam tu sekali. Okay, baik. Okay. Kemudian, baldi gayung. Barang-barang. Okay, ni barang-barang nak mandi. Okay. Barang-barang nak mandi. Ni kawarus. Kawarus dengan baldi kosong eh. Kosong baldi ni. Tak ada apa-apa. Okay. Tabur je. Okay. Kemudian isi air. Ambil air. Air. Okay. Okay. Isi air. Kurang. Okay. Ni. Nak tabur cendana pun boleh. Tabur cendana. Nampak ke bang tu? Tu nampak, nampak ke kamera tu? Nampak eh? Okey. Ha. Tunjuk kat dia air tu. Ha ni air. Bawa. Okey. Cukup satu baldi saja, tak payah banyak. Okey, ha cukup. Ha, kita letak tepi dulu. Okey, air ni air 9 kita panggil. Okey. Kita gaul kat dia, gaul. Buat penuh tak apa. Okey. Kemudian kita letak kat bawah. Ini letak tepi dulu. Kemudian kita ambil satu gayung, kain cebok 3 lai. Kita tahan dulu. Okey. Ini kain cebok 3 lai. Dia memang dah siap jahit dah. Ada 3 lai kat sini. Kan? Okey. Baik. Cara dia macam mana? Ini dia dah siap jahit. Jadi masukkan kat tangan dia macam ni. Kan? Kan. Okey. 3 lai sebab apa? Nak cebok banyak. Masuk je kat dalam ni. Okey. Sabun kita tuang. Tuang sabun dalam ni. Okey. Tak lebih. Okey. Baik, kemudian kita isi air sabun ni. Isi air. Pakai sabun. Cuba. Buka buat air. Okey, cukup. Kain tadi tu campur. Macam ni. Kita gaulkan kain tadi. Okey. Baik. Letak kat kepala mayat. Okey, buang. Okey, dia saja. Baju seluar dah buka, tak ada apa-apa dah ni. Satu aurat pun tak ada. Okey. Kalau mayat orang lelaki pusat hingga lutut. Macam ni okeylah ni. Okey. Kalau jenazah perempuan, kita kena tinggikan sikit dada dia. Okey, lebih sikit bahagian ni. Okey, cuba. Macam ni. Kalau jenazah perempuan, tutup di antara dada dia sampai lutut macam ni. Jenazah perempuan. Juga jenazah pondan. Kan?
Tak ada tutup bagian. Walaupun pondan bukan tu aurat dia, tapi adab kita bermayat. Boleh bang eh? Okey. Okey, syok-ngah. Okey. Kita tutup dulu. Jadi kita akan mandikan jenazah. Baik. Niat nak mandikan jenazah. Adabnya kita kena tahu nama si mati. Apa nama? Syamsul. Syamsul bin? Syamsul Muhammad Arif. Syamsul Muhammad Arif. Nama mak? Suami. Ha. Biasanya adab kita bin kepada mak. Syamsul Muhammad Arif bin? Suharni. Suharni. Ha. Maknanya itu hanya sekadar adab saja. Kalau tak ingat nama mak dia, tak payah sebut pun tak apa. Itu adab saja. Cuma yang kena ingat, jangan tanya pada mayat. Tanya pada waris dia. Kalau betul-betul mayat menjawab, tak cukup tanah kita lagi. Bukan? Senyum mayat kan? Semua timah. Ha. Okey, tutup. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buka air sikit. Air sederhana macam ni. Sederhana. Okey, niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Boleh bang eh? Daripada kepala. Letak niat nama tu sebelum tadi. Okay, kita basahkan air kat kepala dia. Okay, kita buat. Okay, kat sikit kepala dia boleh? Takut masuk air kat hidung. Macam ni eh. Basahkan air kat wajah dia semua. Okey, semua sini. Okey, dekat bahagian tangan dia. Okey, tolong angkat tangan. Ambil tangan dia. Kita ratakan air. Anah, boleh ratakan air? Ha, boleh. Ha. Okey, baik, kita buat perlahan kita buat. Okey, mulanya kita ratakan air saja dulu. Tak ewak apa-apa. Okey, boleh ratakan air sini. Nah. Ratakan, nah pegang. Lembut arwah ni. Baru meninggal ke? Dah menggigil lah tu. Ha. Okey. Kita buka sikit bahagian kaki dia. Okey. Angkat bahagian ni. Ha. Jangan buka aurat dia. Kita selak macam ni sikit. Okey. Kita bersihkan sini semua. Sampai tapak kaki. Saya tak buat rata lah eh. Ha. Maknanya kalau betul ratakan lah. Okey. Kemudian tutup. Okey. Belah sini pula angkat. Okey. Kita ratakan air semua. Ratakan sampai kaki dia. Okey. Kemudian tutup. Okey. Kemudian waris kena sabunkan mayat ni. Okey. Sabun. Nah, gosok sini. Yang sebelah sana. Gosok sebelah sana tangan. Okey, yang ni gosok kaki. Apa? Okey. Gosok kaki dia. Okey. Tukang mandi utama yang tengah-tengah ni, dia kena duduk sebelah kiri mayat macam ni. Sebab apa? Dia nak mencebok mayat. Okey, baik. Buka kaki jenazah sikit. Jangan risau bang. Ini hanya sekadar demonstrasi eh. Don't try this at home eh. Okey, baik. Kita pun cebok mayat. Okey, minta contoh. Okey, sambil dia sabun ni. Okey, sabun sekali jalan. Okey. Kat kepala dia pun sabun. Macam ni. Gini. Ha, sini. Sama kepala dia. Okey. Okey, baik. Okey, kemudian tangan ni kita masukkan macam ni. Okey. Air sabun, kita pakai air sabun, celup air sabun sini. Okey. Tangan kanan, okey, abang, ke sini. Okey, hala ke sini. Okey, tangan kiri kita pegang. Perlahan-lahan kita urut perut dia. Kita bersihkan bahagian najis dia. Urut perlahan. Ha, perlahan saja. Urut perlahan saja. Ha, ha, baik. Kemudian boleh tengok? Boleh. Tengok sekejap. Tengok macam ni. Untuk pastikan. Okey. Najis ada lagi ke tak pun boleh. Boleh angkat? Boleh sikit. Okey, angkat sikit. Contohnya angkat macam ni. Sambil. Okey. Tahan sekejap. Badan macam ni. Okey. Sekadar boleh. Ha, ini betul. Cuba duduk. Tunjuk yang salah pula. Cuba duduk. Mayat. Ini salah. Anu cakap gambar salah kan? Ini salah kan? Ada tu. Dapat gambar tu? Okay. Tunjuklah perbandingan kan? Macam mana yang salah kan? Okay, satu lagi yang salah. Ni. Banyak. Yang salah gini. Tekan macam ni. Ini salah. Macam ni lah kan? No eh? Okay, baik. Setelah okay, kita tengok. Ada najis lagi tak? Kita tengok ada najis tak? Ha, ambil gambar.
ada najis tak kan, tengok kita kena pastikan. Okey. Kalau tak, kalau ada kita bersihkan saja. Bersihkan saja, kena celup balik air. Jadi kita nak tahu yang dah habis. Kita tengok dekat berapa kain putih ni lah. Oh, itu sajalah. Ha, pandangan kita tengok celup lagi, tengok bersihkan. Okey, baik. Dah selesai. Bahagian kemaluan depan belakang dah selesai. Bilas air. Okey. Tapi kalau nilai nanti tak ah ha, kalau tak tenti kita guna kapas. Ha, ambil contoh satu kapas, koyak sikit. Jadi kalau hijau, kita masukkan juga dalam lubang kubur dia. Ha, jadi kita kena masuk sikit tak? Ha, tak payah. Tak payah dah. Ha, kalau ni, okay, kapas besar macam ni, kita gumpal, kecil macam ni, masuk kat bahagian duburnya tu. Contoh, gini. Ha, contoh eh. Ambil lagi, masuk lagi. Ambil lagi, masuk lagi. Ambil lagi, masuk lagi. Ambil lagi, ambil yang lain lah. Masuk lagi. Sampailah dia dah padat. Pack tak ada apa dah. Okey, kemudian setelah settle. Bilas balik air. Okey. Bilas balik. Eh, laju pula air ni. Terus sikit. Okey, okey. Bilas balik air. Okey. Ha. Bila last pergi spa bang? Selalu spa kena bayar beratus. Kat kita 4.5 ya. Okey. Ha, maknanya kita dah ratakan air, maknanya bahagian depan dah selesai. Cara kat belakang pula macam mana? Okey, pegang jap. Okey. Tangan kiri kita luruskan. Tangan kanan kita pegang pergelangan dia macam ni. Kaki dia kita rapatkan. Okey, pegang pinggang dia. Kain ni kita lebih. Okey, contoh. Kain ni kena lebih sikit. Lebih sana. Okey, ambil gambar kain lebih. Lebih sikit. Okey. Baik. Ni pegang pinggang dia, pegang tangan di sini. Okey. Ambil gambar dulu sekejap. Gambar. Kita mengiringkan dia. Okey, boleh bang? Boleh. Okey. Okey, boleh eh? Begini. Maknanya aurat dia tutup. Baru kita basahkan bahagian belakang dia. Okey, ratakan air. Nah. Pegang. Pegang. Ratakan air, ambil sabun. Nah, ratakan air kat bahagian belakang dia, sabun. Kemudian sabun. Ha, sabun. Okey, jalan. Terus ke bawah. Ha. Okey. Okey, kemudian dah rasa air sabun, bilas balik air. Bilas. Nah, bilas. Okey, bila semua gosok-gosok sikit sampailah hilang dia. Ni, bahagian lantai ni. Tembak juga lantai-lantai ni. Ha, lantai. Ha, bersihkan. Okey, kemudian barulah kita baringkan jenazah balik. Okey, angkat. Oh, jaga. Air ni kena jangan laju. Okay. Baik, kemudian cara sama juga. Tangan kanan kita luruskan. Pegang tangan kiri. Okey, pegang pinggang dia. Ah, tarik pusing ke sana. Okey. Kaedah yang sama juga. Okey, macam ni. Okey. Kita ratakan air semua sampai bawah. Ratakan air semua sampai bawah. Sabun. Okey. Ah, gosok kaki dia. Okey, sabun. Sekali jalan je sabun dia. Sekali jalan sabun gini. Ha, semua. Gosok gini sekali jalan sampai bawah. Okey. Kemudian bilas balik air. Bilas dan kita kena pegang juga tangan sampai dia rasa kesat. Mana kesat ni? Tak ada sabun dah lah. Okey. Ha, okay. Bahagian dalam kena keluar. Dalam ni. Kita buka sikit. Ha, macam ni. Ha, bersihkan, gosok-gosok sikit. Okey. Okey, lantai ni kita tolak air macam ni. Bersihkan. Sebelum kita nak baringkan mayat, kita bersihkan lantai ni. Okey. Okey, siap. Baru kita baring. Okey, satu lagi. Biasanya akan keluar air daripada hidung dia. Okey, sekejap. Akan keluar air daripada hidung dia. Kita lalukan air kat sini, picit hidung dia gini. Ha. Ha? Sikit apa? Eh, jangan. Tak sedap mayat. Okey. Okey, kita korek bahagian mulut dia ni, korek sikit. Bahagian hidung dia ni. Okey, dah. Okey.
masuk balik. Okey, kita buat cara kesalahan pula. Okay, tutup air dulu. Kesalahan orang masukkan paip ke hidung ni. Oh, sorry. Okay, saya contoh. Ini salah. Jangan buat. Ini pegang atas ni. Hidung ni. Dia nampak macam sini. Okay. Saya tak nampak pakai. Takut tersumbat betul kan? Jangan eh. Orang lama saya dulu saya cakap. Dah. Bersihkan dalam. Jangan. Ataupun buka mulut. Buka mulut macam ni. Korok kan. Jangan eh. Okey. Boleh? Dapat? Buka mulut. Ini kaedah yang salah ya. Okey, baik. Dah selesai. Dah habis. Tu je yang wajib. Kan? Ambil uduk pula. Okey. Buka sikit. Okey, kita ambil uduk. Okey. Oi. Pegang sini. Ambil uduk. Okey, sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Taala. Wuduk. Okey. Terus sapu kat muka dia perlahan. Syarat wuduk ni kita kena menyapu dia. Okey. Kemudian letak. Okey, tangan kanan sama juga ratakan, tak payah celah kuku ni. Okey, tunjuk kesalahan yang salah. Ataupun ambil satu kain. Tak payah. Ambil kapas cotton bud. Cotton bud ada. Buka tu. Kesalahan. Okey, kita ambil gambar wuduk dulu. Okey, kita wuduk. Okey. 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 Wuduk sebelah kiri pula. Okey, cantik. Kepala dia. Telinga. Okey. Telinga kiri. Okey, terus kaki kanan dan kaki kiri. Dia walaupun kuku panjang pun tak payah potong, tak payah kita ni. Sekali jalan je. Hanya benda yang boleh capai saja. Okey, baik. Kata buat tadi. Okey, ni yang kita buat salah. Okey, ni koi kat telinga dia. Gorong. Ini tak payah. Ya, yeah, tak suruh pun koi telinga. Mandi jenazah ni macam mandi wajib. Kita mandi wajib ada koi telinga tak? Okey, baik. Okey. Okey, baik. Dah selesai. Kemudian barulah kita panggil waris-waris dia untuk air sembilan tadi. Okay, kita buang dulu. Okay. Okay. Bersihkan dia dulu. Bersih dulu. Okay, dah. Okay. Angkat baldi tu. Okay. Air sembilan tadi kita buat. Sebenarnya tak payah lapik pun. Sebab kita nak air ni kena kat badan mayat. Okey, kita nak kena air mayat. Jadi kita buang daripada muka. Okey, saya tunjuk ni. Okay, kan? Terus saja sampai tangan kanan dia. Bagi peluang pada waris. Nah. Jangan kepala eh. Tapi kalau yang betul daripada kepala lah. Selawat. Sambil selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terus ke bawah. Kan? Time ni lah kalau isteri dia ada ke anak perempuan dia nak mandikan sekali. Ni. Kita bagi peluang kat sini. Kalau misal kata jenazah ni mu'alaf. Dia ada keluarga yang bukan Islam. Time ni kita bagi peluang. Boleh. Okay. Bagi semua peluang. Sampai air dah habis. Okay. Baik. Sanak saudara dia nak kan. Cuba. Menang award ni. Mayat dia. Betul-betul beku dia. Kesejuk ke? Tak sejuk kan? Kalau ni nak angkat kain dia. Dalam dia. Boleh? Kita angkat kain. Okey, contoh. Okey. Serak sikit. Dia sungguh eh. Okey, ada bakal dia. Okey, baik. Kemudian kita nak lap jenazah. Okey. Ambil satu lagi kain. Kain hijau. Hmm.
Ni. Mayat tiruan bukan mayat betul. Takut nanti kenapa pula terdedah ni kan. Ada kamera semua. Okey, kita buka kain ni. Kain ni dia jarang, tapi kalau kain batik dia tebal sikit kan. Okay, kita boleh lipat dua. Bagi tebal sikit. Okey. Okey. Gantikan kain ni. Sekejap, lepas. Okey, ambil kain bawah tu. Okey. Gantikan kain yang besar tadi. Tarik keluar. Yang penting aurat dia. Okey, cut cut. Biar dia ambil. Okey, kain basah tadi kita hasilkan. Okey, sekarang ni kain kering. Towel. Okey, kain kering. Yang basah ni buka tak? Okey, kita lap dia. Macam mana lap dia? Okey, towel ni. Okey, kita lap tacak-tacak gini. Perlahan-lahan ya. Angkat kepala dia sikit. Bagian rambut dia. Perlahan-lahan. Okey. Kita letak. Tekap perlahan-lahan. Okey. Bagi rata dada dia semua. Okay, kita lap semua. Okey. Kemudian okey. Kaki dia kita selak sikit. Okey, boleh. Selak sikit kaki dia. Okey. Okey, baik. Cara nak lap belakang pula. Okey. Pegang ni. Tangan kiri dia kita luruskan. Tangan kanan pegang pergelangan dia macam ni. Ya, tangan kiri pegang pinggang dia. Okey. Kita pusingkan mayat. Okey, lap belakang dia. Ha, lap. Nah, okey, abang tahan. Okey, ni pegang. Ha. Tekap-tekap kan? Okey, daripada kepala dia. Okey. Baik, kita lap. Lepas tu lap juga lantai bawah ni. Ha, gunakan yang sama tak apa sebab air tu air bersih. Lap. Ha, lap supaya dia tidaklah melekat balik. Okey. Lap, okey, lap lantai juga. Okey, baik. Letak balik jenazah. Okey, minta kain. Kaedah yang sama, tangan pegang pinggang dia, pusing. Okey. Ketika inilah muka biasanya akan keluar air daripada hidung mulut mayat. Akan keluar bahagian sini air. Air hidung. Okey, kita lap saja. Okey, lap saja. Okey, baik. Kita lap bahagian belakang mayat. Okey. Dan satu ni jugalah kita ambil kain kemban. Okey. Nanti saya tunjukkan kemban. Tapi dia kena tukar seluar lain dulu. Okey, cukup sekat tu dulu. Kamera tak payahlah. Okey. Okey, bang, bangun dulu. Tukar seluar, nanti datang balik. Seluar saja. Seluar saja. Ha. Ya Allah, hidup balik kan? Lari. Laju tak bila lagi eh. Okey, bang eh. Nak ke tawar ni? Ada buat tawar? Nanti bawa tawar ni bersih ni. Tak pernah digunakan lagi. Setiap mayat kita guna tawar baru. Okey. Ha. Jadi tu cara. Ada soalan? Setakat ni. Sementara abang ni pakai seluar. Seluar je bang. Seluar je? Ada soalan? Tak ada. Ha, sementara tu kan. Kalau mayat yang tak guna, teman dia tu sama. Ha, kalau mayat berulat, dia punya kulit jatuh ke apa. Mana kulit atau rambut jatuh, kita ambil, kita simpan. Letak tepi. Kalau berulat, tak payah hiran ulat tu. Maknanya ulat dia tu, biar je lah kita mandi macam biasa. Jatuh-jatuh lah. Yang ada kat badan pun biarkan juga. Maknanya kita tak payah kita nak sibuk nak kutip seko-seko ulat. Ha, menyusahkan. Ha, jadi kita mandi macam biasa. Dan tempat yang boleh dicapai saja. Abang Azli. Alamak. Kalau anak lelaki boleh mandikan jenazah ibu. Anak lelaki boleh mandikan mak dia, macam juga anak perempuan dengan ayah dia. Cuma dia kena ada batas. Maknanya tak perlulah dia sibuk bagi orang perempuan buat. Isteri boleh, suami mandikan air 9 campuran bidara, cap kawaro, cendana dan segala bahan yang ada. Okey. Kalau isteri nak mandikan jenazah suami, pastikan tak ada orang lelaki lain. Sebab dia dah mula dah.
biasanya kita tengok lelaki ramai sini di suami dia. Orang lelaki lain ada, dia duduk tengah. Time dia nak mandi tu je tangan dia gini, tangan dah selak dah. Yang Tok Bilal pun tangan dia gitu juga. Dah berselisih kena kan. Ha, tak kena lah kan. Ha, jadi kita kena jaga bab tu aurat dia, benda sentuhan badan dia. Ada bang? Alamak. Keluar. Ha, ada kain? Takut terselak habis. Ya, kaedah perempuan macam tu juga. Kalau perempuan bahagian kemaluan dia kita panggil meruang. Ha, perempuan tahulah macam mana kaedah dia, macam mana dia mandi wajib, dia meruang. Macam tu juga lah mayat tu. Meruang macam mana, bersihkan bahagian depan dia tu. Okay, boleh bang? Ataupun tak apalah, pakai satu lagi towel, buat lapik. Ha, betul tak? Towel tu kita nak pakai lagi. Ambil satu lagi towel. Ha, tak apa ni dia. Ambil towel ni. Ni towel bersih ni bang, ni sob. Tak pernah guna lagi. Mai. Buat lapik ni je. Maknanya abang tu pakai ni. Tak, maknanya kalau ni kat suami. Lelaki kena keluar dulu ah. Ah apa nama, kalau dia nak mandikan suami dia jelah mandikan. Seorang je lah itu. Dengan anak dia kan. Keluarga dia kan. Ha. Apabila mayat kalau ke di mana-mana badan, okay, perlu kita luka. Luka. Kalau dia luka, maknanya luka sekadar luka, kita letak kapas sajalah. Tapi kalau darah tak tentu keluar, ha, memang lama nak tunggu. Contohnya kalau ada bleeding kat bahagian ni, bahagian usus ni kan, apa, bahagian ari-ari ni, ha, jadi darah tak tentu, tak payah kita tunggu darah habis. Biar saja mandi macam biasa, cuma satu orang dia tahan bahagian darah tu. Nanti saya tunjuk cara dia. Mana Mat? Okay. Abang buka seluar terus? Nak tukar tau? Tak, buat lapik je lah. Ha, maknanya seluar pasal ada kain towel. Ha. Takut nanti kan terselak. Suami mandikan isteri tak ada masalah lah. Suami sekali. Suami lah boleh. Tapi jangan bercampur sangat lah. Suami tak ada masalah. Okay. Okay, cara nak buka pula. Alamak, saya lupa pula. Sisa-sisa mandian jenazah, contoh kapas, kain, segala-gala barang mandian patut untuk kita tanam. Kalau barang-barang tadi tu, kalau ada tempat tanam, tanam lah. Tapi kalau buang saja pun tak ada masalah. Okay. Ambil satu kapas. Satu glove. Saya terbuka pula. Lupa nak tunjuk cara. Tak, ni glove. Lupa nak tunjuk cara nak tanggal. Dia ada kaedah juga cerita. Okay, mama bagi dulu. Jom eh. Wow. Bonok hari ni mandi eh. Lepas ni kita scrub pula. Tunjuk cara nak buka. Okay, baik. Ha, ni dalam keadaan. Okay. Hello. Tawel tadi? Kain saya tutup. Ni kering tadi? Okay, ni kering tadi kan? Kita tutup macam ni tadi kan? Lipat. Okay, kita ni keadaan mayat kan? Okay. Tawel tadi? Yang ni pakai tadi? Biru tu. Okay. Baik. Ha, kita nak dah pastikan dah lap semua. Ambil kain kemban. Okay, kain kemban ni ukuran dia lebih kurang dalam tadi 2.1, dalam 1 meter. Ini kain tudung. 1.5 meter kemban ni ataupun lebih kurang daripada kepala sampai kaki. Sama saiz dengan badan mayat. Senang nak angkat. Ataupun sekurang-kurangnya badan sehingga kaki. Ha, macam ni kita buat. Macam ni ukuran dia. Ha. Dan daripada pinggang dia sebenarnya. Okey. Cara dia macam mana? Bidang 60 juga. Okey. Kita buka dia. Kita gulung-gulung separuh. Okey. Macam ni. Okey. Cara dia ialah tangan ni pegang gelangan, pinggang pegang. Macam tadi. Pusingkan dia. Pusingkan mayat macam ni. Okey, yang ni kita dah gulung tadi ni. Okey. Masukkan di bahagian bawah mayat. Separuh. Okey. Okey, letak balik mayat. Okey. Kemudian pegang balik sebahagian, pusingkan. Tarik balik bahagian tu. Nampak? Okey, automatik mayat dah ada dekat atas kain. Kita kiamkan tangan mayat.
Okey. Baik. Kemudian kita akan angkat jenazah. Ha, di sini. Tolong. Okey. Okey, kita dekat. Okey, hijau biar. Biar dulu. Ambil lock. Tarik lock dah. Jaga tikar. Wayar. Okey, rapatkan. Tak ujung. Tak ujung. Boleh bang? Naik atas. Yang ujung. Okey, solat. Jaga wayar. Okey. Baik. Okey, dia macam ni. Okey, cara nak mudah macam mana? Okey, tiga orang sini. Okey, bang. Sini. Okey, abang pergi kat ujung sana. Kat depan sana. Okey. Ha. Tiga orang kat sini. Okey. Yang ni pegang kain. Pegang kaki dengan kain. Ha, macam ni. Okey. Yang sini pula, sebelah kiri macam ni. Sebelah kanan dia pegang kepala mayat. Ampu. Okey, support sini bagian sini sikit. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi. Sampai tak? Okey, angkat banyak. Pang! Okey, letak sikit sikit. Okey, letak betul-betul kat atas ni. Kubang dia tu. Nampak? Okey. Baik. Kemudian, kita tutup dulu sebelah sini. Okey, tutup terus. Okey, kemudian ambil kain hijau tadi. Okey. Tarik. Tarik. Okey, jangan tertarik seluar sekali ya. Maknanya tutup belah kiri dan belah kanan. Okey, macam ni. Okey, rapat kaki dia. Okey, ambil kapas. Kapas. Okey. Okey, kita buka dulu. Okey, ni okey, cara nak buka pakaian ni pula macam mana? First, buka sarung tangan. Pegang ujung dia ni. Jangan pegang kulit dia. Takut ada kuman. Ni kalau mayat risiko lagi lah. Lepas tu, kita pegang bawah ni. Tarik. Dia akan ke dalam macam ni. Terus buang. Okey? Jadi, kita buka aja ke? Okey? Kalau tu, yang ni. Buka. Okey, baik. Kapas. Cara yang sama juga. Kita pegang saja atas ke atas ni macam ni. Terus bentang seperti ni. Bentang atas kain. Sebab kita nak jaga aurat dia. Maksudnya kita kembangkan dia dulu. Kalau perempuan pun macam ni juga keadaan dia. Tak payahlah nak letak kapas, lepas tu sorak kain sikit. Tak kapas, tak kain sikit ke bawah. Tak payah. Ni kembang ni pakai. Maknanya dia dah ada apa kain. Bawah ni 7.5 meter tadi, 3 lai kain. Atas ni 1.5 meter. Mana? 9 meter bawah. Tak payah potong-potong kapas, macam ni saja. Okay. Cuba dah tak ke? Okay, faham boleh buat? Try. Ini tarik sini dulu. Sorry. Hello, testing. Okay, kita buat sampai bawah. Kapal lagi? Okay, buat bang. Cara macam mana tadi? Tarik kapas tu keluar. Macam tu. Bagus sikit dah. Kita buat sebaik mungkin. Okey. Karate je situ. Model. Tak, ni model mayat reput. Dan kubur nanti. Okey, baik. Penghujung dia macam ni. Okey, penghujung dia. Okey. Sekejap sikit. Ni kita kemaskan tepi dia. Okey, kaki dia tu kita buat lebih sikit. Lebih kurang besar macam ni. Tutup hujung dia. Tutup. Macam tu. Okey. Baik. Kemudian dia dah pakai macam ni. Kalau nak tabur lagi, mana serbuk cendana tadi? Bawah ni. Atas kapal ni kita boleh letak serbuk cendana lagi. Nampak?
Sebab try. Sampai bawah. Bagi peluang pada waris dia. Bagi. Pada waris dia. Okey, bagi waris dia. Semua try, semua try. Okey, ni. Oh, jangan. Okey. Nah. Boleh. Okey. Waris. Okey, semua dah Kemudian kita angkat awning tadi ni. Ha ni. Kita angkat yang tadi kain. Kalau tak muat, okey tunjuk sini. Kalau tak muat, gunting lagi. Okey. Sampai dia muat. Okey, masuk kat sini. Ha, nampak dah tutup dah. Ambil ujung dia ni yang bawah tadi dengan atas sekali, ambil ni. Di antara atas dan bawah ni ambil. Kita samakan dan kita tegangkan. Mana macam ni? Okey. Alright. Lipat saja ke sini satu, okey satu lipat. Lipat. Lipat ke sini satu. Nampak? Kan cantik tu? Maknanya kalau jenazah perempuan pun dah tebal dah ni. Ni dah empat lipatan. Tadi ada ada kapas, kain kemban. Maknanya dada dah tu kita dah tutup dengan kapas dengan lima helai kain. Lepas tu yang bawah ni ada lagi dua. Maknanya macam ni jenazah perempuan pun boleh dah. Tapi berapa helai kain kita pakai? Baru tiga helai kain kat bawah, satu helai kain kemban. 9 meter kain baru. Okey. Baik, kepala pula. Kita cara kepala. Kita betul kepala dia macam ni, rambut dia. Rambut dia macam mana sekalipun, panjang sekalipun. Contoh, boleh bang? Sebagai contoh. Boleh. Mari sini. Rambut panjang sekalipun macam abang ni, contoh eh. Contoh. Ambil apa? Macam ni. Okey. Contoh panjang pun. Selit saja kat bahagian bawah. Letak je bahagian bawah sini. Tanpa ikat. Boleh buka ke? Boleh. Okey, buka bang. awi. Okey, kita buat sini. Sini, sini. Maknanya letak kat belakang saja rambut dia. Kalau perempuan pun letak belakang je. Okey. Poster yang banyak jadi model je ni. Okey, bang. Masih. Okey. Kita letak kat belakang macam ni. Rambut dia tu. Selak kain macam ni. Kapal macam ni. Satu. Yang tepi ni kita sepit macam ni. Okey. Baik. Kapas. Okey. Kita ambil sedikit kapas. Okey, sana. Okey. Kapas sebenarnya kita lipat ujung ni. Macam ni. Okey. Tutup bahagian ni. Angkat kepala dia. Masuk kapal kat bawah ni. Okey, baik. Okey. Kain kemban, kain tudung. Baik, kain tudung ni pula 1 meter. Bukan sekejap. Okey, kaedah yang saya pakai ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Okey, ni 1 meter kain untuk kain tudung. Kita bagi dalam set ni memang tak siap potong. 1 meter macam ni. Bidang 60, 1 meter. Okey, kita lipat dua. Gunting tadi. Lipat dua macam ni. Okey, lipat dua. Sekejap. Lipat dua. Okey. Gunting saja ucu dia ni. Tarik. Okey, dia jadi setengah meter. Dua lapis kain setengah meter. Okey, macam mana nak buat? Okey, kain ni kita lipat dulu. Kita ikut kita lah mana kita nak buat. Okey, tapi satu cara dia lipat kat dalam ni. Satu. Berapa jenis lipatan pun tak kisah. Tiga. Empat. Lima. Berapa banyak lah ikut skor kita. Okey, dah dapat macam ni. Letak kat sini. Nampak? Okey. Letak macam tu dulu. Tangan ni kita kepit macam ni. Sampai kat bawah telinga dia. Angkat kepala dia. Selak kat bawah ni. Selak saja kain tadi kat bawah ni. Rambut dia panjang macam mana sekalipun dah masuk kat bawah tadi. Okey. Kita adjust. Macam ni. Okey, baik. Kan nampak comel tu? Nampak?
pemakaian tudung dia tu. Lelaki perempuan boleh. Okey. Kemudian yang lebih kain ni nak buat apa? Okey, kita lipat kecil-kecil comel-comel. Okey, lipat dulu yang lebih kain tadi, yang separuh tadi. Okey, satu, dua, buat banyak pun lah, tak kisah. Kita lipat kecil-kecil macam ni. Sama macam kita nak ikat serban. Ha, macam ni. Okey. Letak kat bawah dagu dia ni, kalau mulut dia terbuka sekalipun, dia ini peranan dia. Letak bawah dagu macam ni sampai kat telinga dia ni, tarik ke bawah. Tarik ke bawah supaya mulut dia tutup kan. Ha. Tarik ke bawah macam ni, kemudian kita angkat kepala dia, masuk saja sini. Nampak. Okey. Okey. Selit saja sini. Maka automatik kita tarik je ni, dia jadi grip. Selit bawah. Kemaskan. Nampak? Senang susah? Agak-agak. Senang kan? Kemaskan. Ambil celak tadi dengan minyak wangi tadi. Okey. Nampak elok saja wajah dia ni kan? Oh, rumah ada mana bang? Abang kahwin dah? Dah. Baru sekali. Baru sekali kahwin? Dah. Amboi. Macam ada peluang dua kali. Tak sedar dah kena kapan tu. Alamak. Okey. Ini sebagai sunnah. Pahala bukan dapat pada semati. Pahala pada kita ni. Kita yang memakaikan dia. Ya? Si mati. Ha? Kata apa? Zila nama? Ha, bukan? Bukan orang lain bang. Jangan bang. Okey. Celak kita pakaikan. Jangan boleh ha? Pakaikan celak. Nampak? Ni sunnah pada kita saja. Ya? Kalau tak pakai pun tak apa. Handphone ni brand. Tak kisah brand apa pun boleh ya. Okey. Okey baik. Okay, baik. Kemudian minyak wangi, pemakaian minyak wangi. Okey, sapu sikit kat tangan kita. Okey, letak kat sini. Kening dia, letak kat mata dia sikit. Okey. Kat muka dia ni kita letak sikit minyak wangi ni. Wangi-wangian saja. Allah. Ambil kapas sikit. Ada? Dengan kain tadi. Kain yang tadi. Okey. Baik. Kemudian ambil sedikit kapas. Gumpal-gumpal-gumpal macam ni. Letak ke hidung kejap bang sebagai penggambaran saja. Jangan bersin pula. semut ke sini. Okey baik. Okey, masuk kapas Kemudian kita ambil satu kain berkuang besar macam ni. Kain. Okey, letak kain sini. Kita ambil kapas. Kapas tu kita kemaskan. Ni kapas. Maknanya kain dan kapas gabung sekali. Jangan letak kapas terus kat atas muka. Biasanya orang buat macam tu. Jadi bila terus letak, dia akan melekat kapas tu. Contoh ya, saya letak sini contoh yang biasa orang buat kan. Macam ni. Salah. Bukan salah lah. Cumanya tak kena lah waktu jaga dia tu. Cara macam mana? Okey, kita kemas-kemaskan ni. Kekemasan tu je lah kita nak. Saya buat macam ni, ada orang request. Ustaz, kalau saya mati, ustaz yang buat kata dia. Pasal dia tengok macam ni punya style. Kain yang bawah ni, kita letak kat muka banyak. Baru dia tak melekat kapas tu. Begini cara dia. Keluarga datang nak tengok. Okey, baru sampai waris tu kan. Kita selak macam ni saja. Boleh cium? Macam ni lah.
Dia lah. Ha, ah, gitu. Okey. Boleh eh? Kena sekali lagi. Boleh. Kita ni. Cara nak buka. Ada tertarik mana? Alamak. Okey, baik. Kemudian okey, ni tak tepi dulu semua. Tepi. Okay, gambar macam ni tengoklah. Tengok ambil. Dah eh? Okey. Baru kita kafankan. Sekejap bang eh. Kita kafankan. Okey, cara macam mana? Okey, tarik ke sini sikit. Tarik belakang sombong dia. Jangan tegur betul. Okey. Daripada sebelah kiri. Okey, abang ujung. Okey, kiri. Tarik ke sini. Okey. Cut. Ah, jap. Nak buka muka dulu. Ah. Maknanya dah tutup tu nampak lah tu. Okey, macam ni kan. Boleh bang sekejap eh? Okey. Okey. Ni, tarik tegak. Jangan kita tarik. Okey. Contoh eh. Perbuatan yang menyalahi adat. Cara dia. Okey. Kita buat macam ni. Okey. Baik. Ha, jangan buat macam ni. Jangan. Mayat tak lari pun. Dia sekadar letak saja. Ha, macam ni. Okey. Okey. Ha. Baik. Yang ujung buat macam ni. Kepala dia. Pegang macam ni. Okey. Terus kepit gini. Okey. Yang ni pula. Tutup. Okey. Sekejap bang eh. Biasa saya kalau kursus saya buka muka. Tapi ni nak buat gambar. Okey, tegangkan sikit. Ke bawah. Ah, ha, bagian kaki, bagian tangan tu dah buat punjut dah. Okey. Baik, ah, ha, terus ke cara yang sama juga. Okey. Okey, ni pula kain yang ketiga tadi. Okey. Ha. Okey, baik. Terus tutup belah sini. Penghujung dia mesti sebelah kanan. Okey, tutup yang ni. Ha. Boleh bang eh? Ada ruang udara lagi eh? Okey. Oh, seram oh. Pasal biasanya bertutup tak ada suara dah. Okey, cari ikat macam mana? Okey. Ni dulu. Okey, saya tolong. Okey, ni dulu. Bagian kepala ni. Tarik ni. Okey. Kita tarik macam ni. Okey. Ikat di band. Saya buat macam ni. Kejap lagi kita buat buka bagian muka dia. Maknanya kita buat ribbon macam ni. Buka selai-selai. Buka selai-selai macam ni. Ni. Macam ni. Ni pada atas. Daripada sini. Okey. Okey, baik. Ah, lupa balik, lupa balik. Ah, ya Allah. Okey, ikat yang ni pula, belah kiri. Ya Allah, siapa lah buat dia ni? Ha. Ah, dia ni. Okey, jangan nampak muka lah. Ini ikat ke kiri. Ni, tarik sini sikit. Ikat sebelah kiri, ikat ribbon. Op, tarik tu. Okey, ikat sebelah kiri. Ha. Tikan kita tutup balik bagian ni. Semua ikat sebelah kiri, ikat ribbon. Okey, lutut. Ha, ni pinggang. Ketak, Ustaz. Ya. Buat betul-betul lah. Ketak, ha, ya. Boleh tu. Okey. Ha. Okay. Ha, ikat. Ya, tu pinggang dia. Okey. Kita tunjuk gambar full eh. Okey. Gambar full. Okey, tunjuk gambar full jap.
Okey. Ha. Sekejap, bang, eh? Okey, boleh. Ha. Terus bercakap, bang. Terus bercakap. Terus bercakap. Biasa kalau orang aksiden kan, terus bercakap, bang. Terus bercakap. Jangan tidur, bang. Jangan tidur. Okey, baik. Ha, beginilah keadaan dia. Lepas tu kita nak pakai air mawar. Air mawar mana? Okey. Air mawar dengan minyak wangi tadi. Ha. Lepas tu ambil satu lagi kain hijau. Dalam kotak kot. Dalam kotak. Tak ada apa dah kotak. Cepat. Dia tak ada lama tu. Okey. Ha. Okey, pakai minyak wangi ni dulu. Ha. Okey. Baik. Air mawar kita renjiskan. Macam ni. Secukup rasa. Okey, boleh? Eh? Lagi. Okey, dah. Ambil satu kain, satu lagi kain. Itu dalam tu. Okey, apa banyak? Nak buka bagian ni. Sekejap, bang, eh. Nak tunjuk cara nak buka mayat pula nanti kalau ada keluarga nak tengok. Okey, satu lagi kain batik. Okey, tutup. Okey. Begini cara dia. Tutup. Sampai kaki dia. Tarik bawah lagi. Okey. Okey. Selit. Yang bawah ni tak payah. Tahan yang bawah tu. Selit. Okey. Mayat dia akan jadi macam ni. Okey. Ha, tunjuk gambar full. Okey. Gambar full, eh. Okey. Kalau keluarga datang, baru sampai keluarga dari kampung. Nak buka balik boleh tak? Okey, boleh. Cara dia, okay, kita buka kain ni separuh sampai kat leher dia tu. Okey. Bahagian ni kita buka balik. Lepas tu kita ikat riben. Sebab tali ni akan dibuka balik dalam kubur. Selakkan satu-satu. Okey, satu. Ha, dua. Selak sini. Cara nak buka tadi. Dah buka sini. Lipat macam ni. Selak. Selak satu. Selak bahagian muka ni. Tahan kapas. Jangan, eh, mana kapas dia? Sekejap. Ha. Okey. Okey. Tahan kapas dia. Jangan terbuka. Okey. Kita selak macam ni. Keluarga berdatang nak tengok. Silakan. Okey. Jom. Okey. Syokgah. Boleh, bang, eh? Okey. Syokgah. Baru ditutup balik. Selesailah bahagian pengurusan jenazah. Okey. Okey. Baik. Ha, cukup lah tu. Tadi kita dah ikat dah. Kan kita nak ke bumi pula. Ui, 9.40 dah. Jom. Okey, bawa ke bawa bahagian ke bumi pula. Kerana SPJ5. Tu tukar khas. SPJ5 bawa sini. Okey. Boleh, bang, eh? Boleh. Okey. Stand by SPJ5. Ha. Kubur dah siap ke? Kan. Ai. Wah. Okay, senang kekejap, eh. Oh, Pinoy, eh. Pinoy. Nanti kubur dah siap. Sel! Cepat! Ha? Ambil lah kereta. Dekat dalam, kat pintu. Dah ramai? Dah, kat tepi. Bawa bel lah. Oh. Ni kau betul? Ha, tolong tanya info. Ha. Buat profile picture. Okey. Baik, ha, mari sini. Bang. Ambil gambar sini. Bang, sini. Ambil gambar sekali tu. Ni jadi muka depan nanti. Tu berulit kan lah. Tak berbiar, jalan situ. Tengok. Abang sini. Ha. Ini bukan kursus, ya. Ini kita buat penggambaran saja. Ya. Ha. Boleh letak lagi ke? Boleh tolak lagi, boleh. Ni boleh tolak depan ni, ya. Boleh? Pintu ni boleh buka tak? Bawah ada.
Ya Allah. Kenapa lah? Kenapa lah? Tarik ada. Tarik ada. Cara dengar. Boleh? Mana buat ada buku? Okey, buat muka sedih dulu. Buat muka sedih. Buat muka sedih. Nampak semua eh? Masih? Ya. Okey, masuk. Dia muka sedih, suara tak sedih pun. Suara dah dengar. Apa ni boleh sini sikit, sikit dia gelap. Boleh. Boleh letak agak. Boleh. Boleh letak agak ni. Sikit lagi. Zing ni ke depan ni ke boleh tak? Boleh, nak ke depan lagi ni? Ha? Nak ke depan lagi ni? Oh, ke sini ni kalau boleh. Boleh, cabut. Oi, jaga-jaga. Ha, kat sini dia gelap. Okey, baik, boleh. Jaga-jaga. Mikit. Sari. Panggil Sari, suruh turun dulu. Sari, turun. Okey, baik. Okey, lihat. Ya, jangan lagi, suruh lagi. Suruh lagi. Saya depan dah. Ben! Sini, sini, cepat. Turun, turun, turun. Main pula. Cepat ambil gambar ni. Kan tak ada bukti kehadiran lah. Tepi ni lah. Okey, baik. Okey. Okey, nanti. Muka mayat tak nampak. Nak ngirikan mayat ke? Mayat kejap. Mayat tu nak ambil lah. Kak nak tunjuk cara mengiringkan mayat. Tahan, tahan. Gerak kan? Dalam kubur. Senyum. Okey, baik. Ambil keranda. Ambilkan mayat. Keranda satu ni. Tak, kalau jenazah pun Islam, mandi utama juga. Dia biasanya tak kira-kira. Kalau biasa je. Ikut pada dia orang, kadang ada yang pakai. Ha? Dia pakai lagi? Habis tu dulu. Macam kita nak asing kan? Ha? Kita bawa turun ni dah. Macam mana? Bawa lurus, lurus, lurus. Kepala mana? Situ kepala kan? Kepala sana, kepala sana. Kaki sini, kaki sini. Kepala sana, kepala sana. Kaki sini. Bawa lurus. Okey. Baik. Buka. Okay, kita buka ambil ni. Tolak ke sana. Kaki dia. Boleh. Buat lurus. Jaga. Up. Jaga. Straight. Okay, tarik sana. Okay. Aku tepi sikit ke penutup tu. Okay, kita nak pegang mayat tu kiri kanan. Sekejap eh. Mana kain hijau tadi? Tak, kain hijau bawah dia. Nyata dia ni. Tutup balik. Hello, bang. Kita nak guna kubur kejap. Oh, dah boleh lah? Okey, baik. Baik. Okey, baik. Kita buat macam ni tadi kan? Okey. Angkat jenazah. Okey, terus sini. Masuk. Abang tengah. Tolong ramai sikit. Okey, kita nak angkat terus ke situ eh. Cara di sini senang. Okey, bang sini. Okey. Bagat support pinggang dia. Tahan. Satu, dua, up. Jaga kaki. Kaki jaga. Jaga kaki. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey. Ha. Okey, buka balik. Ah ha, ni kat dalam ni tak apa. Kau dik. Aduh ya Allah, tutup.
Tutup. Laju ha. Ha? Tutup. Oh, okey. Okey, baik. Bawa masuk dalam. Kat kiri kanan. Okey, abang jaga dalam. Sabut. Tinggi sikit. Ni, sabut tekan. Ha. Straight, 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 straight. Okey, jalan. Belum. Tak payah turun sampai kubur tu je. Tak sampai dah ni. Sampai masuk ni. Okey, masuk. Ori-ori masuk. Okey. Kubur tu kan. Ah, depan tu. Okey. Jom bang, kita pergi sana. Yang kemar kan. Ha. Kemar biru. Ah, kemar biru. Mari kita pergi kubur. Kasih bunyi sikit. Okay, jom. Ha? Tertarik agak kubur bang. Bet ada orang kosong ni. Sebelah sana. Dia orang ratakan balik kubur-kubur lama. Dia guna tertengah. Ini bukan rata tu yang dekat karak bukan ini kan? Bukan. Ha, yang lain. Ha. Yang dekat karak tu Ratu Sakinah. Taman Selasih sekarang ni. Oh, okey okey okey. Jalan KL Karak. Okay. Ini taman ibu kota. Ini dululah kuburnya, lepas tu baru sekarang buat sana. Ah, tu baru lagi. Yang ni daripada tahun 1960-an. Lama. Tapi ustaz bila buat yang serban tudung tu, ah tu tak pernah tengok. Tu bila buat tu. Ha. Kan. Okey bang, kita ikut sini ke? Sini. Okey. Pagi sari Tuhan. Yo, orang beramai naik van. Pagi ramai. Eh, pagi, pagi. Okay, stop. Cepat, mayat tu tak ada lama tu, panas tu. Allah, hai. Tanya dia, ada lagi tak? Ada lagi tak? Betul, betul, cepat. Ha? Ada. Dah macam... Okay. Tu angkat. Ini tengah-tengah. Belah sini, belah sini, support. Support ni. Bang, okey bang? Bang? Okey, ah, okey. Okey, okey. Saya punya tadi je. Siapa sini? Apa tu ni? Sini, sini. Sini, ramai sangat. Sini, 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 wayang. Jangan, jangan. Lepas dulu. Tunjuk sunnah. Okey, jalan. Eh, jaga, 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 jaga. Ha. Okey. Ha. Okey. Seslow, seslow. Hello, assalamualaikum. Ini untuk apa ya? Ini dekat kubur ibu kota. Dekat pintu masuk yang sebelah pasar malam tu. Saya di sini ni. Mainlah. Jaga eh. Bawah tu jaga tau, tajam. Wah, ada real one. Yang paling cantik. Oi. Memang macam ni ah. Kita mari 3 orang tu asak kita ni. Ha? Ini lahat kiri ikut arah kiblat. Ha. Tapi kubur macam nilah, tapi lahat macam gini.
Kubur memang tetap macam ni. Dalam dia sangat. Okey, buka. Buka pun untuk. Buka pun untuk. Kesian dia. Dia hidup lagi tau. Jangan buat macam mayat betul. Ya Allah, ada lagi. Jangan terkejut bang, sama ni yang tak bernyawa. Ni tiga orang, siapa? Ah, siapa nak masuk? Okey. Okey bang, okey. Okey. Yang rasa yang insafkan diri tu. Siapa nak, lepas ni boleh try, siapa nak join? Jangan terus tu, terus ke bawah. Terus ke bawah. Tapak kanan terus ke bawah. Seorang lagi, seorang lagi. Okey, seorang lagi. Ni. Seorang lagi. Yang small sikit. Dia masuk. Okey, abang sambut nanti. Daripada mana nak masuk? Okey, kita angkat. Keranda ni akan duduk dekat sini. Oh, jadi tegak. Jadi diorang akan selok tangan kanan bawah, tangan kiri atas macam tu. Dengar. Okey. Kanan bawah, kiri atas. Macam mana? Kanan bawah, kiri atas. Okey. Tak lemah pun. Okey. Baik. Okey, kita angkat keranda tu. Sekejap. Okay, sila. Tak payah tinggi. Ni alihkan dulu Sambut. Tak tepi lah. Jaga. Gambar sikit, apa sikit. Okey, kain jauh. Apa sikit lagi. Angkat. Apa sikit. Okey bang, tangan kanan bawah. Okey, kain hijau tu keluar dulu. Keluarkan kain hijau. Seorang pegang sini, saya tolong. Ni. Bang, sorry. Bang, sup. Sup, siapa sini? Sebelah sini. Tak, saya takut untung. Jangan untung. Tumbuh. Okey, rendahkan sikit. Okey. Tangan kanan bawah, kaki atas. Okey. Kain hijau tak ya? Awak sana sikit. Awak tengah sikit. Okey, baik. Okey, kita pegang. Leong. Pegang, saya pergi lagi. Okey, satu, dua, up. Tangan ke bawah, kiri bawah. Peluk. Okey, kaki dulu. Kaki dulu. Ingat mayat ni hidup lagi tau. Jangan. Kaki dulu. Gelak mayat. Kaki dulu, pelan-pelan. Kepala pun turun. Rapat ke dinding depan. Ke dinding depan. Tahan dengan ni. Betis. Tangan betis. Okey, atas kepal tanah. Kepal tanah. Ni tanah yang berkepal kepala dulu, yang kepal kepala. Yang berkepal kepala. Tengok, dekat sini mayat boleh komplain tau. Dia kata tak muat dalam kubur. Dia kata tak muat. Batu, itu tanah tu. Macam mana bang? Tak muat ke? Tengok. Ulur lagi. Abang yang tengah. Ambil tu ketulan tanah. Tu. Ni. Letak belakang dia. Belakang tulang pinggul dia tu. Dia bercakap. Hang tadi. Ongoh. Baru perasan. Ya Allah. Yang belakang boleh naik. Yang tengah jangan naik lagi. Okey. Ulur lagi tangan kepala. Ulur lagi. Ni yang saya katakan kat kubur satu kepala je. Bagi arahan. Ni antaranya. Satu orang jaga. Jaga. Sakit tau. Kalau mati pun dia sakit. Kita kena. Abang boleh buka bahagian muka. Buka tali. Tali semua buka longgar kan? Dia lepas belum? Belum. Okey, lepaskan ikatan. Ikatan tali. Sebab tu kita ikat sebelah kiri. Ikat sebelah kiri sebab senang nak cabut. Mayat diiringkan belah kanan menghadap kiblat. Mukanya diciumkan. Okey, ujung kaki dah. Okey, tunjuk sikit muka. Tunjuk sikit. Abang kamera nak ni. Okey. Okay. Tak apa. Kita buat slow je. Ni mayat seruan. Tengok kapal yang bawah tu, tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Jenazah jangan gerak. Dia pasal faktor kiblat. Betul tak? Maksudnya kedudukan dia tak cium tanah lagi kan? Melingkup je ni? Melingkup. Letak mungkin dia tengkuk tu. Yang kecil kan? Dan dia sendiri pun dia tak selesa kot. Sebab dia hidup kan? Batu dia tahan guna perut, dia guna punggung dia tu. Punggung, iyalah betul lah. Kalau mak sebenarnya mana dia tahan guna punggung? Okey, tak cium lagi kan? Ambil yang kecil, bagi dia cium. Okey bang, boleh bang? Bagi dia touching. Touching kat hidung je. Ambil gambar je. Lepas tu, angkat balik. Okey, letak. Bagi air berasa tu. Bawa lagi. Dekat mulut dengan hidung. Bukan situ, tu bawa dagu. Kepala bang sana sikit. Okey. Letak kat hidung. Letak tanah tu kat hidung. Gitu. Ada. Situ je. Bagi angkat gambar je. Okey dah. Okey. Bang kejap man. Kat liang ni. Dekat liang dia ya. Okay. Mana papan lahat dia? Tu depan ni. Tutup. Oh tu. Ha. Tutup betul. Lepas tu kita tanam sikit, lepas tu dahlah. Sekarang action dia. Okey, papan lahat. Okey dah. Batu. Dua orang berat. Okey, baik. Yang dalam?
Masih dua. Ya, belakang boleh naik, belakang boleh naik. Belakang boleh naik dulu. Yang depan boleh undur belakang. Yang depan undur belakang. Undur belakang sini. Kau ada ruang tu, undur. Ustaz, boleh Ustaz kedudukan Ustaz? Boleh, boleh. Syokongah. Tutup bagian muka tu sikit. Tutup. Kain. Okey bang eh? Tutup je. Bang, kalau apa jerit tau. Dalam tu boleh, nak letak kamera. Boleh, boleh. Okey, abang boleh tengok belakang. Tengok belakang. Okey. Baik, senang nak tengok. Ha, itu. Macam tu je. Bang, apa cakap tau? Okey, boleh, boleh. Okey, apa nak? Ni, terbalik, terbalik. Ni bawah, ni bawah. Ha, terbalik. Terbalik, terbalik, terbalik. Balik. Mic. Bagi mic kat bawah tu. Balik tu. Ini ucapan sikit. Ha. Bagi ucapan sikit dalam kubur tu eh. Sayang, selamat tinggal. Kejap je. Kejap, kejap. Ejas, ejas, ejas. Besok, bang. Ejas, ejas. Kasi orang tu. Boleh, bang? Begitulah keadaan dia. Besar orang sikit. Okey, boleh. Assalamualaikum. Assalam. Okey, angkat. Boleh. Angkat. Boleh. Tak, cara nak turun ke tanah nanti. Ha? Cara nak turun ke tanah, jangan bagi bunyi. Oh, jangan, jangan bagi bunyi. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Okay. Tanah ni jangan bagi bunyi. Kita alaskan tikar biasanya. Ada tikar sini. Kita ambil banner-banner yang... Banner yang lama tu. Itu je bawah tu. Ha, biasanya kita tunjuk cara lah. Ha. Okey bang, teruskan bersuara bang. Okey, boleh. Macam mana pengalaman dalam tu? Ramai nak dengar ni. Satu lapisan ni taik. Satu lapisan je. Satu lapisan yang yang pertama ni. Taik, taik sini, taik sini. Taik ke sini. Kita tahan. Okay. Yang sana turun ni. Sikit je. Jangan bagi berbunyi tanah. Okay, macam tu je lah ya. Kemudian kita ratakan tanah atas papan lahan. Supaya jangka tanah yang betul ni. Ha? Okey Ustaz. Okey boleh. Okey dah cukup. Okey bang, okey bang. Okey. Okey dah. Dah. Bawa keluar balik tanah. Bawa keluar balik. Tanah bawa keluar. Ha, bawa keluar sana. Pakai cangkul. Boleh bang? Kena muka. Okey. Okey tuan. Bang. Okey okey. Oh, kena muka yang gang-gang kat. Oh, mayat ada lagi. Ya, ya. Yok, kau kiannya. Pengalaman dia. Okey dah. Okey bang. Ya. Okey okey. Okey okey. Ha, kita lepaskan dia. Ha, tolong buka kain kat bawah tu. Lepaskan ha. Ha. Boleh boleh boleh. Jom. Kau okay, lepas. Buka jangan buka jangan buat. Kau tengok kan. Ada tengok apa-apa lah. Suara, suara. Suara, suara. Okey, okey. Ya Allah, masya Allah. Sebab Allah masih ada lagi orangnya. Walaupun dah 30 tahun dikebumikan. Mayatnya tidak terusik. Allah, bagusnya. Masih bercakap. Masih bercakap, bang. Okey, boleh bangun, bang? Boleh bangun? Ya Allah, hidup lagi.